Sahabat-sahabat terkasih, kita harus bisa menghargai waktu karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan berhenti. Kita tahu bahwa waktu kita sangat singkat, tetapi kita tidak tahu seberapa singkatnya. Kita juga tidak mengetahui berapa banyak lagi sisa waktu untuk kita. Gunakanlah waktu itu. Nikmatilah sisa waktumu. Hargailah waktu yang kita punya dengan sangat bijaksana. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita itu dengan sia-sia. Waktu adalah kehidupan, dan waktu adalah anugerah Tuhan. Tetap semangat, teruslah menjadi teladan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ronald Sihombing Hutasoit. God bless.